Look at that. There, soft and very.
Astagfirullahaladzim. Sorry guys, sorry. Waduh. Ini gara-gara tadi gue habis ini. Sorry. Tadi gue habis nge-record. Mau bikin itu kan speed build. Tapi ternyata belum gue nyalain guys ya. Mic-nya sorry guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Selamat bergabung kembali di live streaming Remora 28. Kita kembali lagi di Savana de Africana franchise Eris. Waduh, sorry guys ya. Selamat malam, selamat bergabung kembali. Dan buat kalian, halo semuanya. Dan jangan lupa kasih like-nya buat yang nonton live maupun nonton replay guys. Jangan lupa dikasih like-nya dulu. Dan selamat malam buat Oska Winando, terus buat Aditya Saputra, terus buat si siapa tadi? Gue udah bacain padahal tadi ternyata mic-nya dimatiin guys. Ada Kairan Apriantaka, ada Fahri yang selalu hadir dan lainnya juga selalu hadir. Ada Maulida Hafizah dan semuanya yang berhadir. Halo, selamat datang semua. Dan kita lanjutin lagi untuk bikin exhibit dari satwa lagi guys. Cuman di sini jadi gue harus ulang lagi nih. Jadi mau gue mau kasih tahu di episode sebelumnya di hari ke-13 kita sudah bikin exhibit bonobo. Kemarin itu nggak lama-lama kita bikinnya karena kemarin jujur gue ngantuk banget. Dan ya mungkin kalau kalian nonton itu agak sedikit berantakan guys ya. Agak sedikit berantakan. Terus kemudian di sini gue benerin, gue ganti ininya tapi belum semuanya karena kemarin gue coba selesaiin konten juga. Terus sama juga kemarin malam makanya gak live, gue ngantuk banget guys. Jadi cuman sampai sini doang ngeditnya. Jadi sampai sini gak sampai selesai dan gue langsung lanjut tidur. Ya mudah-mudahan selanjutnya gak ngantuk lagi guys ya. Mudah-mudahan selalu semangat supaya bisa live tiap malam. Nah terus kemudian di sini kan area khusus primata nih guys, kita sudah bikin gorila, terus kemudian juga ada bonobo dan simpanse guys. Nah terus di sini gue kasih batu-batu kan, dan gue ngide sedikit, jadi di sini kita kasih ya batu-batu gini ya kan, jadi ceritanya ini masuk di area primata, jadi kayak gini guys buat entry gate-nya kan. Ada patung-patung gorila, terus ada juga bonobo, terus ada kera-kera gitu. Dan yeps, untuk updatean yang lain lagi belum ada sih, sementara baru area-area sini dicicil. Halo semuanya, selamat malam. Kukira lu tadi lagi bad mood bang. Enggak, syukur lu bilang kalau nggak ada mic-nya. Kalau lu nggak bilang, gua bakalan nggak tahu dan gua bakalan main sampai akhir tanpa mikrofon. Bang, kalau udah selesai episode ini mau lanjut tema apa? Kalau sudah selesai tema ini ada banyak, gua ada banyak ide di kepala. Salah satunya mungkin mau bikin ya. Kita masih belum tahu ya di kontinen mana untuk selanjutnya, apakah di ini kan di Afrika, apakah di Asia, apakah di Eropa, apakah di Antartika, mungkin bisa jadi. Kita nggak tahu, nanti kita coba vote. Terus ada banyak juga mungkin seri-seri yang akan datang, mungkin kita bakalan bikin Leukistik dan Albino Zoo. Jadi kita bakalan masukin, kita bikin kebun binatang yang temanya kayak hewan-hewan yang memiliki kelainan genetik guys, only kelainan genetik. Nah itu, tapi nanti setelah ini selesai. Ini sebenarnya sudah mulai-mulai rasa-rasa not playable lagi guys, karena udah banyak di sini untuk guysnya sudah hampir 4000, kemarin 4500 record, new record 4500 ya kan. Dan di sini sudah total ada 18 maybe, oh enggak, di sini ada 14 spesies dan 197, sekarang 198 animal guys. Wow,
ini konservasi yang besar, yang sangat luas. Tema 5 kali buat kandang lutung dan King Kong kalau ada bang. What? Tapi bisa sih, bisa mod King Kong, ada bukan King Kong sebenarnya, gorila, gorila yang dirubah size-nya doang jadi lebih large, jadi mungkin kayak kelihatan monster, mungkin setinggi segini deh kalau nggak salah. Bang bikin exhibit otter fauna land dong bang. Nanti ya di fauna land nanti ada bakalan di episode selanjutnya ini mungkin masih gue skip untuk hewan yang grassland, gue skip dulu mungkin satu atau dua episode karena kan yang grassland tinggal striped hyena, terus kemudian tinggal emu sama tinggal blue wildebeest. Ya rasanya kayaknya tinggal tiga itu aja guys. Sama walabi deh, sama walabi, jadi total masih ada tinggal 4. Nah untuk selanjutnya ini nanti kalian tungguin karena selanjutnya ini bakalan apa ya, mungkin kalian belum pernah lihat sebelumnya, ini bukan mod dan ini pertama kalinya gue bikin, dan nanti kalian tungguin aja. Oke, jadi hari ini kita bakalan lanjutin lagi di sini. Wait. Something happen di sini nih guys. Fix incomplete. Oh, ternyata ada yang belum selesai di sini karena ada perbaikan, ada maintenance guys di kandangnya. Kita benerin kemarin. Dan ini harus kita selesaikan dulu. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita bakalan bikin exhibit, guys. Nah, di sini sambil nunggu kita bakalan ini dulu deh, kita bakalan polling dulu sedikit ya. Tandanya ada King Kong sama lutung udah gue masukin, sayangnya nggak ada bang. Tutor kayang dong bang. Kayang nggak tuh. African elephant, terus kemudian mandrill sama mini exhibit guys untuk selanjutnya. Mini exhibit. Oke, silakan di vote sambil menunggu, sambil kita benerin ini guys. Ini gue pause dulu karena tapi lumayan guys, conservation credit kita udah banyak nih, we are going crazy nih guys. Gimana guys perasaan kalian setelah libur berapa hari ya? 3 hari maybe. 3 ya, 3 hari. Libur panjang banget ya guys. Puas banget pasti tiduran di rumah. Lonjoran ya kan. Sambil nonton YouTuber favorit. Waduh. Bang, kucingku apaan tuh? Gue belum sempat baca. Hey guys, thank you guys ya. Kalian baik banget dah. Tiap malam nemenin gua live nongkrong di channel gua, wah keren sih.
Kadang kalau gue nggak live tuh kayak kayak kepikiran gitu guys, kayak wah gue pasti ditungguin anak-anak nih, ditungguin kalian ya kan. Ya bukan bermaksud kepedean sih, tapi ya agak kepikiran juga sih. Ingat gitu guys, kan kita biasa rame ngobrol-ngobrol gitu kan, santai chill sambil main. Sama tambahin babon bang, babon nggak ada di sini, seandainya ada gue masukin juga babon. Di sini kita buang dulu airnya guys. Liburku nggak enak bang, kerja kelompok. Wah nggak apa-apa, kerja kelompok kan bagus. Kerja kelompok kan, tapi itu produktif, produktif menghasilkan sesuatu ya kan. Terus bisa ngobrol, main sama teman-teman ya kan. Nikmati guys, beneran nikmati. Masa-masa itu tuh nggak bakalan terulang guys. Jadi selama masih bisa kalian nikmati, nikmatilah. Kerja kelompok itu memang pada masa-masa sekolah itu kayak aduh malesin banget deh, ini banyak tugas bla bla. Tapi someday kalian bakalan itu sih, bakalan kangen. Padahal walaupun di kelompok kalian nggak terlalu berkontribusi, cuman modal teriak-teriak doang. Tapi itu mengesankan sih. Suatu hari itu bakalan keingat gitu guys. Spesies primata sendiri, kucing-kucing sendiri, hewan berkucula dan beras sendiri biar kelihatan cantik dan rapi bang, gimana cocok? Tunggu, spesies primata sendiri, kucing-kucing sendiri dan hewan bercula anduk sendiri dan boy-boyan sendiri biar kelihatan cantik dan rapi bang, gimana cocok? Sabilah, gaskan. Ya bang, kadang kangen level karena kalau di Winda kebakalan dijawab komen. Ya iyalah, maksudnya dia juga fokus ke gamenya kan, bukan seandainya Bang Winda mau ngejawabin kalian satu-satu ya pasti dijawabin, pengen dijawabin juga guys. Malah mungkin kalau menurut gua apa sih, si Bang Winda tuh orang yang itu juga, yang senang berkomunikasi sama viewer. Cuman kan gimana, viewernya udah sebanyak itu, yang komen juga udah kayak senapan beredet ya kan. Jadi nggak bisa balesin satu-satu, nggak bisa jawabin satu-satu, ya mau nggak mau ya random jawabnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam bintang. Wah bintang nih, ini bintang adalah kiper senior di sini guys. Nih kalau kalian mau lihat nih, jadi bintang ini kiper senior di sini. Nih, ya udah level 3 di sini baru ada 3 nih. Tapi bintang tuh pertama kali masuk di sini guys. Bintang sama Yanto Anjay, cuman Yanto Anjay nggak tahu nih dimana. Udah nggak tahu keberadaannya, mungkin udah jadi Yanto Tarzan kali. Bang, kucingku termasuk unik karena dia sering sayang kayang sama Salto. Ah, itu masih belum unik sih. Kalau menurut gue unik itu dia datang gitu kan dari luar habis main bawa duit. Bawa duit sebagai tanda terima kasih. Kalau mau Salto sama Kayang mah biasa aja, kucing gue juga bisa nyuci baju sendiri. Tapi kerja kelompoknya gue laki-laki sendiri bang, kan ke gue ngapain gitu. Ya hujan guys, mudah-mudahan gak noise ya. Kalau hujan biasanya sih noise gitu biasanya ya, mudah-mudahan nggak terlalu noise.
siapa yang pernah main Omnic, Onmic, Onmic punya teman bintang dan namanya. Game apaan tuh? Baru dengar saya. Oke. Okay. Di sini apa yang masih belum di sini sosial space. Space-nya padahal udah segede ini loh, segede gaban begini. Wait. Apa yang terjadi di protes are angry or low welfare. Oke. Okay. Low welfare itu karena mereka kekurangan makanan, guys, dan di sini belum ada keepernya kalau nggak salah ya. Coba Warzone Bonobo udah ada belum? Oke. Oke, guys, ini ternyata di sini belum ada keeper. Jadi kita bakalan nge-hire keeper lagi di sini. Hai apa? APPA. Welcome. Bang, kapan face review, Bang? Face review. Nanti lagi deh. Gua enggak fokus, guys. Gua tuh enggak fokus kalau pakai facecam. Guanya enggak fokus gitu. Tadi kita mau masukin keeper lagi. Nah, di sini ternyata belum ada keepernya, guys. Nah. Oke, okay, di sini berhubung keepernya baru masuk. Raffi. Nah, Raffi jadi keeper Bonobo aja deh. Raffi belum ada kan? Nih, Raffi di sini aja nih, tugas di exhibit Bonobo. Sama untuk staff areanya di sini aja deh. Oke, Bonobo enclosure. Bonobo enclosure. Oke. Sekarang kita lihat nih tugas pertama si Raffi nih, ngapain dia? Sebentar, guys. Kita harus kasih fasilitas sih di sini. Like a keeper hut. Nah, ini nih. Soalnya nggak tega juga kalau si Raffi jalan jauh kan, bawa-bawa nenteng-nenteng ember gitu isinya kayak makanan ini. Sebentar Raffi. Mana nih chimpanse tadi, mana ya Bonobo? Nah, ini Bonobo. Raffi jangan di sini, Raffi di sini aja, Raffi. Nah, oke. Okay. Balik Raffi balik. Oh ya, Raffi balik situ tuh di sini ya, koplak. Kegembira Lokazu lagi, Bang. Insya Allah ya, nanti ya kalau ada rezeki ada waktu ntar ke sana. Siapa yang setuju menurut face review yang ke tangan? Gue udah kemarin kan udah face review, kemarin kan kita chill sampai face review juga udah. Ntar kalau udah punya facecam lagi, belum ada facecam soalnya, guys. I don't have webcam. Okay. Sekarang kita cek lagi untuk welfare-nya nih, guys. Jangan sampai buat, waduh, lapar dong. Busuk banget ini makanan nih. Udah basi ini, guys. Gajah. Gaji berapa, Bang? Gaji murah lah. Gaji lu baru masuk lu udah minta gaji tinggi lu. Sabar. Aku juga, Bang, gajinya berapa? Kalau gitu kita cek dulu deh.
bintang gajinya 2000 nih, paling tinggi, paling tinggi. Enggak juga deh, ada yang lebih tinggi. Enggak. Sama ini Jacqueline sama. Terus ada juga Reza. Jadi mostly baru 3 orang nih, guys. Baru 3 orang yang gajinya di 2000. Kalau Raffi mah masih 1000. Raffi kerja yang bener dulu ya. Ini perhatikan welfare bonobo ya kan. Ya Allah, mati. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, maaf ya, maaf. Maaf. Ayo Femi. Nah, ini bentar lagi nih, ini udah lemes banget ini. Udah lemes banget ini, cuy. Udah lemes banget. Nah, cepet, buru, makan tuh. Arboreal feedingnya belum dikasih makanan lagi. Telat gak bang? Enggak, baru mulai kok. Fredericus Chopin. Ya, gaper. Bang, gue level berapa? Level berapa ya? Level... Adit level berapa ya? Level... Baru level 2 sih. Gorilla Enclosure. Baru level 2. $1000 sama dengan 15 juta. Lumayan juga. Yoi, lu bisa langsung beli itulah, beli PS5 lah. Sabilah. Oke, kita cek dulu ini, guys. Waduh. Potnya kemana ini? Gila, seriusan gak ada yang pilih Mandrill. Payah. Parah, nggak ada yang pilih Mandrill. Kasihan Mandrill, tersisihkan guys, tersisihkan. Jadi cukup lumayan luas guys, 100-200 species nih, 200 species di dalam kebun binatang ini, dan totalnya 4000 sekarang. Waduh, ramai sekali ya di sini ya. Waduh, ramai sekali nih guys. Ini sudah pada besar-besar giant Galapagos nih. Salah, giant tortoise bukan Galapagos. Kita rilis dulu nih sebagian. Berapa? 11, berarti tinggal 2. Ada Simbo kita unlist. Aulubaya juga kita unlist. Jadi kita sisakan ya 5 lah. Oke. Kita buka lagi ininya guys. Jadi kontrasepsinya jangan sampai mereka pakai. Bang, siapa supir pertamamu, Bang? Waduh, susah ngejawab. Susah ngejawabnya. Subscriber pertama gua. Yang pasti saudara gua. The one and only saudara gua. Terus kemudian teman-teman gua, telur goreng yo, dibeli, jualan telur goreng dong. Bonobonya namanya Tahir dong. Aldi Tahir kali. Aldi Tahir enggak tuh. Nisa Sabian, I love you so much. Ntar konser di sini lagi. Wah, janganlah. Tunggu kita panen penguin. Sebentar. Makanan di sini kita naikin dulu nih, guys. Yang bagus-bagus ini kita naikin perlahan-lahan ya kan, grade food quality-nya. Ini kan semakin bagus grade food quality-nya kan semakin sejahtera. Nah, itu kan tujuan konservasi, itu kan mensejahterakan satwa, guys. Jadi kita perlu menaikkan, contohnya kan misalkan kayak harimau gitu, makannya biasa daging sapi, ini kita beliin daging wagyu ya kan.
daging sapi biasa kita belikan yang premium. Waduh. Terus apalagi ya tadi ya? Di sini oh ya penguin, penguin. Nah, ini udah banyak juga penguin. Ada 146 guys, kita panen dulu lumayan, nambah-nambah conservation credit. Bang, gimana kondisi Maula Dul BJ? Waduh, 6.500 sih. Huh. 27.000 conservation credit. Sekali lagi gue bilang, gue kasih tahu kalau kalian pengen main Planet Zoo, duitnya banyak, konservasinya kreditnya banyak, peliharalah African Penguin. Oke. Okay. Karena harganya murah, panennya banyak, dan bila dijual konservasian kreditnya lumayan. Bang, pertama kali main Planet Zoo ini tahun berapa? Pertama kali launching gue udah langsung nyobain ini Planet Zoo, guys. For your information, Maula Dul BJ dia sebagai security senior di sini, guys, kita harus menghormati. Animal Escape Jabari. Jabari itu siapa? Gorilla kah? Nih dia nih, Maula Dul BJ kita naikin ke level 3 sebagai security officer. Security officer. Jadi dia sudah banyak berdedikasi untuk kebun binatang ini, guys. Coba kita lihat. Dia sudah menangkap 4 pencuri, ya kan? Terus ini pick. Nah, ini juga dia sudah memenjarakan gitu. Menangkap pencuri, terus menjebloskan pencuri. Pokoknya dia sudah banyak prestasinya, guys. Bang, pertama landak sama macan tutul ada nggak, bang? Landak belum ada sih. Macan tutul itu ada. Macan tutul itu amur leopard. Oke, kita akhiri aja pollingnya, guys. Terima kasih semuanya sudah memvote. So, pemenangnya adalah African Elephant. Jadi kita bakalan bikin exhibit African Elephant. Terus kemudian kita cek dulu, ini masih sangat, astagfirullah, mati lagi kah? Oh enggak. Jadi ini kita harus fix incomplete di mana nih? Oh, di sini. Jadi karena masih rawan banget ini welfare-nya si bonobo, ya kan. Terus si Raffi juga baru, ya kan, jadi perlu di training, perlu bersabar untuk jadi kiper bonobo. Makanya ini harus kita pantau terus nih, guys. Apalagi di sini udah mati satu tadi, kan memalukan sekali. Di sini okay, di sini ada 2 ekor. Ini pelan-pelan welfare-nya udah meningkat. Social group-nya masih kurang, dia perlu satu dewasa lagi nih, guys. Dia perlu satu dewasa lagi. Berarti kita harus ngeadopsi lagi. Kita nggak beli ya, kita adopsi nih, guys. Kita adopsi random aja. Mana nih tadi nih si bonobo. Nah, ini dia. Kita langsung kirimkan saja ke dalam exhibit. Terus kita cek lagi untuk vet research. Okay, unlock sudah Western Lowland Gorilla, Western Chimps. Terus apalagi yang belum kita searching. Okay, sudah semua. Zebra ada ininya kah? Advanced researchnya. Okay, ternyata ada. Bang, ada hewan yang masih belum dikasih nama subscriber. Kalau ada yang belum, aku mau kasih nama Proprim. Tako, silahkan dibeli. Ya, jualan di sini dong. Ini deh, namain ini aja deh. Namain lah, ini kan bonobo namanya Tahir nih. Namanya kan udah Tahir. Loh, dia tadi suruh namain Aldi Tahir. Ini namanya udah Tahir. Ini namain ini aja nih, yang betinanya nih.
Bahati mau diganti namanya pakai nama apa nih? Ya aja padahal mahal. No. Setelah tahu kalau remora itu di savana di Afrikana, kok cari remora? Karena mereka tahu di konservasi area kita ini bagus, welfare-nya perkembangannya bagus, ya kan? Jadi kita tuh dikasih harga murah-murah. Ini albino, guys. Ada nih albino. Ah. Gak apa-apa, mahal. Albino. Susah ini dicari, guys. 10 ribu. Gas lah. Ini gak salah nunggu betinanya aja, guys. Kalau ini gak apa-apa, mahal. Gua ikhlas, gua ridho. Ini gak apa-apa, mahal. 10 ribu untuk seekor albino. Gak apa-apa deh. Reza Rahman telat nggak baru mulai. Waduh, udah promosi minuman aja di sini ini. Halo bang, halo Limonim. Selamat malam, halo Harbani Solo, selamat malam, welcome to the Savana de Africana. Susanti dan Meme. Meme kayaknya oke deh. Lah, malah cari kutu meme ya, meme deh kita namain meme kayak gini kah namanya. Malu-malu diliatin cari kutu, malu-malu. Nah ini udah 3 ekor di sini, guys. Kita lihat social welfare-nya. Oke, nice. Animal has several social welfare issue. Apa lagi sih? Navigable-nya belum ada ternyata, guys. Kita kebetulan karena belum ada jadi kita kasih dulu. Halo Bang, halo Ahmad Akbar, selamat malam, selamat bergabung. Bang, gajahnya yang namanya Jamal, Bang. Oke, ntar kita kasih nama ya. Albion Online. Welcome to Albion Online. Sama Maimuna, Bang. Lu Maimuna nama emak teman gua lu. Ntar gua disambit sama dia. Ntar lu. Ini kita bakalan bikin claimable-nya dulu nih, guys. Sabar dulu. Buset, claimable-nya kayak gini amat ya. Jangan bisa kabur ntar. Nah, ini aja nih, kita custom aja seperti biasa, guys. Kita custom aja. Guys, selesai seri Afrikaana. Sabilah itu dulu, guys. City Skyline kayak, iya enggak sih? Atau maybe Transport Fever. Sabilah, guys ya. Tapi bener, guys, jujur kadang gue tuh kan jenuh juga kan. Maksudnya jujur aja nih, jenuh juga mungkin karena ya planet zoo, tapi kadang kalau gue nggak main ya kangen, guys. Kayak terlintas di pikiran gue, gue pengen bikin ini lagi nih, gue pengen nagih. Apalagi tiba-tiba, wah, ingat kalian kan, seru-seruan kayak gini, cerita-cerita, ngobrol, wah, gue jadi semangat. Seolah-olah besok saya akan menjadi Superman, guys. Ada dinosaurusnya, Bang. Kalau di mod ada. Planet Zoo sebenarnya paket lengkap, guys. Modnya dinosaurus ada. Terus hewan-hewan yang udah punah ada. Terus hewan Indonesia ada. Wah, pokoknya nama temanku juga Maimuna. Bang, aku mau nanya, nggak jadi ah. Ya nggak usah nanya kalau gitu.
di dunia kayak belum ada halu gajah putih, kecuali gajah Thailand itu emang putih tapi basicnya emang abu-abu. Gue belum pernah lihat juga sih gajah putih, tapi nggak tahu ya, mungkin ada kayak dari mungkin dari 100.000 cuman satu, tapi yang bener-bener bener-bener albino satu-satunya itu ya kayaknya gorila doang sih guys. Gorila yang siapa namanya kemarin ya, gue lupa, dia meninggal tahun 2003 guys, itu satu-satunya gorila albino di dunia dan dia sekarang sudah wafat guys. Wafat, meninggal, mati maksudnya, wafat kan manusia ya. Bang, gajah albinonya cewek apa laki? Laki tadi, jantan. Dia jantan tadi. Berarti kita perlu nyari yang betinanya lagi nih, guys. Cuman betinanya kayaknya agak susah deh. Ntar kita lihat. Mudah-mudahan kita dapat yang betinanya juga. Betina albino dua-duanya. Wah. Fix gue breeding, beneran gue breeding, guys. Gue breeding beneran. Konnichiwa, sayonara. Wait guys ya, wait. Bang, kalau sudah yang savana yang jungle dong, Bang. Boleh juga tuh. Boleh juga. Tapi pelan-pelan lah, kita fokus selesaikan ini dulu, guys. Kita selesaikan ini dulu, fokus selesaikan savana di Afrikana. In savana di Afrikana. Ini kita gabung semua. Yoi. Rambe sama Bonobo. Bang, nanti kalau udah selesai Afrika Zone-nya buat dinding dan kasih nama-nama yang ada di live streaming nanti kalau udah selesai. Oke, siap-siap. Pokoknya nama yang ada yang kita tulis itu nanti nama-nama yang live saat itu guys ya. Yang enggak ada, waduh, mohon maaf aja nih. Jadi ya semoga kalian hadir lah pada saat last episode nanti di savana di Afrikana. Mungkin gak beberapa lama lagi sih guys, mungkin paling tinggal 1 atau 2 episode lagi di savana di Afrikana. Gorilla albino satu-satunya namanya Show Black Bang, itu yang jadi inspirasi film Snowflake, yang itu jadi inspirasi film Rampage. Gila, pengetahuannya luas banget. Oh iya, Rampage. Iya, bener-bener Rampage itu juga ada kera albino. Game-nya nggak ngebosenin bang. Yalah, albino harus laki soalnya, kalau albino kurang laki. Gajah betina kasih nama
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bang, telat. Nggak apa-apa. Yang penting tugas selesai. Yang penting telat nggak apa-apa. Yang penting tugas sekolah selesai, tugas kantor selesai, tugas kuliah selesai. Santai kita. Bang, aku off dulu bentar, ada urusan. Siap. Nanti datang lagi ya. Nanti mampir lagi ya. Santai dulu guys. Minum Cimory dulu. Cimory. Rasa coklat mede ternyata enak guys. Ada yang suka nggak? Ternyata enak banget. Kebetulan gue juga suka kacang mede kan. Jadi wah, love banget rasanya, enak banget. Sosial, oke. Climbingnya masih belum. Ternyata dia masih perlu banyak climbing lagi nih guys. Berarti oke lah, kita kasih tinggi aja biar puas lu. Biar puas climbing climbing. Nah, ini nih yang perlu kita tambahin nih sebenarnya. Kita bakalan kasih rope. Kasih talian. Soalnya gua lihat di kebun binatang itu biasanya ada banyak tali gitu guys untuk manjat-manjat. Masa di sini kita nggak kasih tali ya kan? Nah, talinya kita ngadepin ke, kita pause dulu. Soalnya kalau gelap nggak enak. Bakal ada konten City Skyline lagi nggak bang? Rencananya sih, kayaknya seru ya. Bikin itu, bikin kota lagi kan, wah, seru guys. Oh ya, ngomong-ngomong City Skyline, kira-kira nih menurut kalian nih, pasti kalian pecinta City Skyline juga pasti, gue yakin. Menurut kalian someday ada nggak itu? Bakalan ada City Skyline 2 atau nih franchise City Skyline 1 bakalan eksis terus nih? Bakalan eksistensinya tuh bakalan continue ya kan, karena mungkin DLC-nya laku terus kan, DLC-nya keluar terus. Jadi kayak game itu tuh, kayak game GTA kan keluar terus tuh DLC. Jadi apakah bakalan terus ada, atau mungkin mereka bakalan keluarin City Skyline 2 dengan mungkin dengan grafik yang sudah di optimize, terus fitur juga mungkin lebih banyak dari yang sekarang. Tapi yang sekarang aja keren, apalagi keluar lagi tuh. Ya bang, kapan City Skyline-nya? Sabar dong, pelan-pelan. Gua bikin yang Fauna Land aja nggak napas. Gue bikin Fauna Land aja nggak napas, cuy. Oke, terus. Nah, kita cek lagi nih, climbingnya sudahkah terpenuhi atau kurang. Ini apa sih, navigable climbing area? Udahlah, yang penting udah ada manjat-manjat. Oh, I see. Ternyata ini bukan kayu buat manjat. Sorry. Dia nggak diperuntukkan untuk climbing. Nah, ini nih, climbing itu yang bulat ini baru benar nih. Sorry cuy. Nah, ini baru benar, ini baru bisa dipanjatnya sama si Bonobo nih. Tunggu bentar guys, gue ternyata tidak mendengar
suara in game karena ternyata gue pakai speaker bukan headset. Pantasan kenapa kayak suram banget ya di telinga gue. Ternyata tuh nggak ada suara-suara yang masuk ke dalam telinga saya. Sopan ke Bamu, ke Bang Remora, jangan bilang Bang Remora. Santai ya, chill aja kita, chill, santai aja. Untung aku sudah kerjakan PR ku dari sekolah. Tapi udah satu ini baru S2. Aku bilang disuruh baca sangkuriang yang pakai bahasa Inggris. Wah gila keren. Sambil nonton Noho sambil download Hello Neighbor. Hello Neighbor. Mari kita cek climbingnya. Oke, climbingnya sudah nih guys ya. Dia bisa manjat nih. Puas dia manjat-manjat. Nah ini kita turunin ke bawah. Oke, terus kita kasih. Oke, mana ini? Tahir ada tahir di sini guys. Coba kita lihat panjatannya. Oke, sudah. Coba. Kurang, masih kurang ya. Buset nih kera-kera apaan ya? Bentar ini kita coba tambahin lagi. Ini kita ganti dulu kayunya guys. Ternyata ini tuh nggak buat climbable nih. Di sini, oke, kita kasih tali lagi, guys ya. Tempat kalian hujan gak, guys? Ini kenapa anak monyet sedikit lagi. Oke, semoga sudah cukup ya climbingnya. Nah, nice guys, 144 per 140. Oke, nice. Sekarang udah ada panjat-panjatannya dia. Jadi monyet-monyetnya nggak bakalan bosan lagi nih guys. Karena sudah ada panjat-panjatannya, tinggal kita kasih batu. Ini batu. Bang, aku nggak bisa lama-lama nonton yang nggak apa-apa. Santai. Kalau kalian udah pada ngantuk, jangan ditahan guys, tinggal tidur ya kan. Benar apa salah kalau ngantuk yang kita lakukan adalah nyeplok telur? Benar apa salah guys? Benar apa salah kalau kita ngantuk kita nyeplok telur? Bow to the no to the bow. Bow to the no to the bow. Bang, jawab pertanyaan, kalau lu pintar mobil Firaun warna apa?
Fir'aun kan tidak pakai mobil. Fir'aun kan pakai kereta. Ya nggak tahu, tanya saya. Ah. Ya masih berkutat di sini guys, sedikit lagi sebelum kita beralih ke exhibit gorila nggak tahu exhibitnya berikan elefan. Oke, hari yang indah untuk para bonobo guys, karena di sini mereka mendapatkan upgrade habitat yang lebih baik dari sebelumnya. Mantap ya, semenjak Raffi masuk sebagai keeper sejahtera langsung bonobonya pada sejahtera guys, kayaknya dia lebih paham dengan perasaan bonobo ya. Kalau ngantuk tinggal tidur aja, besok bangun pagi lihat tayangan ulang. Kalau nggak itu goalkeeper berarti weekend back. Oke, brother and sister. Kita sudah selesaikan exhibit dari gorila. Gorila. Tuh kan gorila terus. Kenapa ya? Coba-coba. Kenapa sih? Ada apa sih? Uy. Kaget. Kaget suaranya. Wih, kita dapat yang albino juga, guys, anaknya. Ini nih anaknya. Aku keren banget, Bang. Aku off dulu ya. Bye barusan. Iya, ini kita dapat yang kecil nih guys, albino. Kita simpan aja lah. Maaf ya, anaknya harus kita simpan ke animal storage. Di sini si bule ini, si bule udah 5 bintang nih guys, dan dia alfanya di sini, dia penguasa di sini, jadi nggak ada yang berani nyentuh-nyentuh dia. Dan dia punya 2 betina sekaligus, dan ini udah ada anaknya juga nih. Ini anaknya siapa nih? Si bule, jangan-jangan anaknya bule nih. Coba parent, ya anaknya bule sama ebere. Siblingnya ada pemba-pemba, kita simpan ke trade center guys, karena mungkin untuk keperluan keperluan daerah konservasi selanjutnya. Jadi dia diamankan dulu. Bang mau jadi kiper gajah. Oke guys, sekarang ini area primata. Sudah 3 hewan primata di sini, ada gorila. Ini kan ada gorila. Western Lowland Gorilla. Tapi nama ilmiahnya apa ya? Gorila. Oh, critical endangered atau terancam punah 150.000, 250.000. Family hominidae, genus gorila. Besar banget ya gorila ini guys ya. Gila, ini gorila Kong nih. Ini region aslinya dia dari Angola, dari Kamerun, Central African Republic. Di Amerika itu, di benua Amerika itu ada gorila juga kan guys. Kalau di sana gorila apa namanya? Kalau ini kan Western Lowland Gorilla nih, ini dari benua Afrika. Kalau yang dari Amerika itu gorila apa guys? Ada kan gorila di sana? Badewe salam dari planet Pluto.
Oke, jadi setelah bikin exhibit gorila, kita juga sudah bikin exhibit bonobo, guys. Di sini bonobonya ada 3 ekor di keeper sama si Raffi. Terus kemudian di sini ada Western chimpanzee. Di sini ada chimpanzee. Ini ada 3 ekor. Sementara ini baru ada 3 ekor. Semoga bisa nambah lagi. Nanti kalau nambah lagi kita bakalan rilis mana yang bisa kita rilis, guys. Tapi emang agak lama sih untuk ngebreeding ini, agak lama sih kayak gini-gini ini agak lama. So guys, kita bakalan lanjut ke exhibit berikutnya karena tadi udah menang suara dari African Elephant. Jadi kita bakalan bikin exhibit dari African Elephant. Gue minta waktu 5 menit, pengen istirahat. Bukan istirahat sih, pengen minum dulu bentar guys ya, sambil ngelurusin badan sedikit. Maybe kita bakalan oke. Kita random POV aja. Nah, ini random POV dan kalian coba ikutin dulu guys ya. Gua lurusin badan sedikit aja, 5 menit. Wait ya. Setauku gorila ada 2 bang, dataran tinggi sama dataran rendah. Oke, ntar kita ambil cerita-cerita about gorila. Nanti kita balik lagi 5 menit guys, oke? Wait. Oke, guys, kita lanjut lagi. Sorry. Jadi 5 menit gua sambil istirahat, sambil nyari research. Jangan lupa besok live jam 2. Soalnya besok lagi mau ke pasar. Dan besok aku libur, jadi besok live. So, kita lanjutin untuk what? Suara apaan barusan? Kita lanjutin untuk bikin exhibit African Elephant, guys. Kita akan bikin karena di sini masih ada
Ya, masih ada area yang cukup luas di sini. What? Nggak percaya gue ternyata seluas ini ya. Ternyata sudah seluas ini, guys. Nah, biar makin rame lagi ya kan. Jadi kita bakalan bikin di area sebelah sini. So, kita bakalan nge terraform dulu di sini. Oke. Bakalan jadi ini membuka lahan lagi nih, guys. Kita bakalan buka lahan untuk bikin exhibit African Elephant. Mungkin kayaknya African Elephant itu luas areanya, guys. Kayaknya dia perlu area yang cukup luas. Nah, jadi untuk random terrain-nya kita ngikutin alur aja, guys, di sini. Kita ratain. Terus kita bikinin turun ke bawah sini ya kan. Oke. Common ostrich is about to inbreed. Nah, ini bagusnya kita pause dulu. Oke. Ini kita hapusin dulu biar jalannya ini bakalan tembus ke sini, guys. Ini bakalan jadi rutenya ke sini. Yuk ikut ke Pasar Rabu yuk, Bang. Pasar Rabu. Pasar Rabu di mana, Pasar Rabu? Mau beli anak ayam ya? So, kita rapiin dulu. Waduh, ini susah nih kalau kayak gini nih. Ngapusnya juga. Nah, ini oke. Okay. Soalnya besok aku pergi pas pagi ke Pasar Rabu. Oh iya, besok hari Rabu ya. Aku kira besok hari Kamis dong. Ya, tidak terasa dong. Nggak terasa, udah hari Kamis aja, guys. Oke, ini wow, luas juga ya. Lumayan luas juga ya. Oke deh. Nggak apa-apa deh. Nggak, Bang, cuma beli makanan, soalnya uang sisa 56.000. Oh ya, bisa lah buat beli nasi pecel ya kan, buat beli nasi pecel bisa tuh. Go off dulu, bye, thank you. Selamat beristirahat, guys.
Wah, ini besar sekali ya. Ini ada apa di sini? Kenapa dia nggak mau? Nah, nyambung juga akhirnya. Oke. Di sini. Bang, kandang bonobo sama simpanse nggak dikasih donation box sama tempat sampah. Oh iya, bener ya. Masa sih? Oh iya, bener. Baru ingat. Kita kasih, ya udah kita kasih tempat sampah. Tapi nggak terlalu rame sih sebenarnya. Cuman sampah pasti bakalan ada. Cuman ya kalau belum terlalu rame seperti di tengah sini guys, kayaknya masih aman. Nih tengah nih udah, ini rame banget. Kenapa orang nggak ada yang pada mau ke belakang? Tunggu bentar nanti ya, kita kasih episode penutup nanti kita kasih ini guys. Kita kasih apa namanya, wahana ini, wahana ride. Kita kasih gondola biar rame ya kan. Mungkin ada yang capek juga kan, kayak keliling satu kebun binatang seluas ini pasti capek juga guys. Jadi kita bakalan kita kasih gondola. Nanti gondolanya nggak tahu ya mulai dari mana ya, pasti di tengah sih. Kalau di tengah sini pasti good spot banget. Nah di sini nih ya paling setinggi ini aja lah, setinggi ini, tinggi tiang lampunya ini aja. Oke, nih kita lanjutin bikin Afrikanya. Luas banget sih ini. Nonton The Last of Us nggak bang? Waduh, pengen banget gua nonton tuh. Cuman di Prime. Cuman di Prime, gue belum langganan Prime. Baru aja langganan nih, perpanjang Netflix. Masih iya gue bilang mau nonton bajakan. Tapi nggak apa-apa sih, nanti gue coba nonton deh. Halo Bihan Gaming. Oke, ini untuk African. Tunggu sebentar guys ya, gue mikirin sebuah ide yang, nah untuk kandang gajahnya di sini, gue jadi keingatan itu guys, keingatan yang di Indonesia Zoo. Indonesia Zoo itu hard shelter jerapahnya bisa dimasukin gitu. Nah, hard shelternya di sini. Terus kita bakalan bikin, oke. Kita bikin hard shelternya dulu guys. Setelah kita bikin hard shelternya, baru deh kita bikin ininya. Kita bikin barriernya. Bentar, ini harusnya gue ikutin arahnya ya. HBO juga ada kok. HBO, iya HBO. Bukan di itu ya, Bu. Di Prime ada juga kan, di Prime sama HBO. Virusnya dari Indonesia.
Nah, ini kita pakai wall. Terus kita pakai yang ini kacanya. Ini aja kali. Nah, ini nih guys. Mengatur presisi apa enggaknya itu nih yang susah. Soalnya kalau lari dikit aja pasti nggak sesuai. Oke. Nice. Apa nih? Woi, siapa yang lari sampai bawah ini, guys? Jauh banget mainnya. Apa janjian ada yang lepas lagi di sini nih? Apa janjian ada yang lepas? Nggak ada, aman-aman. Aman. Bang, aku juga lagi main Planet Zoo. Oh iya, masa? Serius? Oh iya, dari kemarin kan gue bilang guys, kalau misalkan kalian punya blueprint yang mau di show, mau di showcase, ntar gue showcase. Nanti kirim save-savannya di itu di Discord, filenya dikirim ke Discord atau ke Discord aja deh. Ntar kita showcase. Kalau kacanya di tengah, oh my god, no. Oke. Oke, kenapa tidak seperti ini saja? Virusnya dari Indonesia, jadi kita harus bangga karena kita ada di film, atau sedih karena kita jadi penyebar virus. Ya kenapa virusnya harus dari Indonesia, maksudnya jadi merusak itu loh, yang merusak citra guys. Di sisi lain kita bangga karena kita masuk di film internasional, tapi di sisi lain kok harus virus gitu loh. Virusnya bentar lagi nyebar tuh ke sini dari Depok. Macam-macam aja ya. Dari Depok nggak tuh, ntar lu disikat sama orang Depok lu. Temen gue banyak di Depok. Bang, bikin apa bang? Kita bikin exhibit African Elephant. Exhibit African Elephant. The elephant, elephant, the Africana, the elephant. Gue tadi mau kasih apa ya? Oh iya, ini samping-sampingnya. Kita pakai ini aja deh. Kita pakai flat shapes, flat shapes. Hmm.
Kacanya buat apa sih bang? Kacanya buat ya buat hard shelternya lah. Lu pikir gue mau bikin kayak gimana nih? Buat hard shelter lah. Tapi ngomong-ngomong kenapa warna putih ya? Kenapa warna putih ya? Kenapa warna putih ya? Emang kalian mau hard shelternya kayak gimana? Ada ide nggak hard shelternya mau dibikin kayak gimana? Mau dibikin yang model... Benernya gue ada ya ide sih, ada juga idenya. Tunggu. Ya udah kita singkirin dulu yang ini. Ada sih. Lebih mudah. Lebih mudah. Bang, satu video pakai bahasa Jawa ben penak ngono lo. Raiso hojo. Nah, ini kita kasih tengahnya. Ntar kita lihat Afrika buildingnya apa aja sih. African pick. Oke, kita ada ini. Oke. Semoga gajahnya muat ya guys ya. Afrika, oh ini lain Afrika yang, bentar, lain Afrikanya cuy. Ini harusnya pakai yang ini nih. Nah ini buat atasnya. Nah. Dulu sebentar gue bingung nih gambaran exhibit. Oke. Bang, lu klub Indonesia dukung apa? Gua dukung kalau Indonesia, gua dukung apa ya? Banyak sih kalau gue dukung Persija, Persebaya, terus kemudian Persipura, itu aja deh. Persija, Persebaya, Persib sama Persipura. Nah itu tuh 4 tim favorit, 4 klub favorit gue di Liga Indonesia. Tuh kan gak kelar-kelar nih. Aduh. Gimana ini pak? Tidak kelar-kelar nih. Bagaimana ini? Sabar guys ya. Ini aku mau selesaikan ini dulu. Biar cepat selesai. Biar cepat kelar. Oke ini ya bisalah pakai ini. Wah guys, tidak kelar-kelar ini.
malah kayak masjid Bandung. Iya makanya jangan. Enggak, itu bukan masjid sih, emang kan di Afrika gitu, kubah-kubah di atasnya itu kayak gitu. Bukan, gua nge-stuck gini ya, ngeblank gini guys ya. Bentar guys ya, kok gua ngeblank? Nah ini nih, ini nih. Nah, gini kan mantep guys. Tapi gajahnya bisa masuk apa enggak nih? Itu dia pertanyaannya. Kayaknya enggak muat deh. Gajahnya kayaknya enggak muat. Kurang naik sebenarnya. Liga dagelan bang. Oke, kita kasih ininya dulu guys ya, sebentar ya. Agak sedikit ngeblank ya, kenapa ya? Ngantuk enggak padahal? Halo bang, halo. Hola, hola. Ah, ntar aja deh ininya. Kurang kopi mungkin. Maybe. Jadi kalau nggak ngopi itu guys kayak ngeblank gitu. Gue malah nyusu, ya kan? Udahlah, ntar aja itu ntar. Gila, habis waktu di situ aja dong. Sambil mikirin ya kan. Ini gajahnya belum masuk juga. Aduh. Nah, mending kita fokus bikin ininya dulu. Barriernya dulu. Iya, mending dari tadi barriernya dulu guys ya. Habis waktu di situ doang. Aduh.
Aduh, aduh, aduh. Masuknya aja belum ada bang, gimana gajinya masuk? Iya juga ya. Ih bener-bener ngeblank gue, bener-bener ngeblank. Ntar berarti kita masukin gajahnya dulu deh. Kita masukin aja dulu gajahnya. Nah gue pengen bikin hard shelternya nggak langsung pintu gitu guys. Jadi pengen bikin nah mungkin di sini gajahnya nanti kita bakalan bikin enclosure-nya seluas ini, jadi di sini buat staff area. Oke berarti gajahnya kita bakalan kasih di nah ini bakalan luas nih guys. Nah ini luas, jadi gajahnya nanti masuk saat masuk ya kan. Oke apa ya tiba-tiba ngeblank gua, apa jangan-jangan karena nyusu nih, nggak mungkin kan masa nyusu efeknya gini. Oke wah, wow, luas sekali ya. Coba total berapa nih, guys? Kira-kira totalnya berapa? Kita cek lagi. Nice. Waduh, waduh, kenapa ini? Mulai nggak bener, ikutan nggak bener nih, ikutan nggak bener juga nih. Wah, ikut-ikutan nggak bener nih. Setengah jam loh guys kita di sini mengurusin ini doang, lucu. Satu jantan dua betina. Nah ini baru benar nih, ini baru benar. Jadi total 7000. Oke, 7000 guys. 7000 hampir 8000 meter persegi. Sekarang kita bikin di sini untuk area waternya nih di sini. Ini area water. Tempat berenang ya, tempat mandinya di sini. Kita dalamin biar si gajahnya bisa berenang. Oke, mungkin kayak gini. Lalu kemudian kita oke.
Ntar guys ya, gue liat referensinya dulu nih biar enak bikinnya. Soalnya gue tadi mungkin karena kebanyakan lihat referensi kan, ini, oh ini bagus, jadinya semuanya pengen. Oh, nice guys. Jadi gini. Jadi di sini kita kasih air guys ya. Nih, kita kasih air. Ini bakalan jadi air. Terus airnya bakalan terhubung ke sini nih. Ke daratan yang ini berarti di sini nggak perlu perlu ada air di sini, cuma nanti di sini kita tutup. Nanti kita tutup di sini. Berarti di sini ini enggak ada. Tumben langsung encer gini ya. Nah, ini enggak ada nih. Ini di tengah aja nih. Nah. Ini kita biarin di tengah. Oke. Nah, ini jadi kayak nanti si gajah ya kan, si gajahnya dari sini ntar dia ke sini jalan lewat air gitu guys, jadi kayak kolam gitu, kayak apa namanya, kayak water park gitu. Kawanan gajah dipimpin oleh satu gajah betina yang dewasa dan berpengalaman, dan gajah jantan lebih suka sendiri. Dia akan mencari betina saat kawin. Oke, nice information. Nah, di sini guys. Oke. Ngerti gak sih maksud yang gua inginkan tuh? Ini enggak usah terlalu banyak air deh. Nah, gini. Nah, nanti gini nih guys. Tuh, nanti si gajahnya jalannya lewat sini, lewat air, ya kan? Ini belum jadi nih, ini ibaratnya baru digali pakai ekskavator. Jadi belum kelihatan jelas. Nah, jadi dia keluar kandang langsung berenang. Kita lihat ntar. Oke, jadi di sini gajahnya ntar berenang menuju ke sini. Tapi di sini kurang masih terlalu luas, terlalu lebar. Nah, mungkin segini. Jadi ntar supaya dia ke sini kita kasih air minum di sini. Terus enrichmentnya juga di sini kita kasih. Nah, terus kemudian nah di sini kita bikin kayak gini guys. Oh, ada ini ternyata. Pantesan ada barrier ternyata. Ada nol ternyata, makanya nggak mau connect. Oke. Nice. Nah. Terus di sini kita puter gitu.
Okay, nice. Sudah. Nah, coba sekarang kita masukin gajahnya, guys ya. Oke, di sini udah nggak sabar juga gue. Tapi di sini, oke, di sini tadi belum ada betina. Kita bakal masukin yang betina. Betina ada Morowa. Terus dua betina, satu jantan. Kunsani. Julanya besar sekali, guys. Nativa nih bagus juga. Oke deh, kita masukin langsung saja, guys. Di sini kita masukin African Elephant, Akins, si albino elephant. Terus kemudian ada Nativa sama ada Morowa. So, let's send all to the exhibit. Oke, belum tersambung ternyata. Mau dikirim ternyata exhibitnya belum nyambung. Oke, karena sudah tersambung kita langsung saja kirim mereka tadi, guys. Mana nih, mana nih? Nah ini dia nih. Waduh, beautiful, beautiful creature, guys. What? Oh sorry, lagi-lagi menghayal kamu. Lagi-lagi menghayal gitu, guys ya. Ya deh, nggak apa-apa, sementara kayak gini aja dulu, ntar kita perbaiki sedikit-sedikit. Proyek besar nih, guys. Kita langsung kirim mereka ke exhibit, bisa nggak ya? Mudah-mudahan jangan. Oke, udah bisa, guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, baru 2 jam. Baru 2 jam. Nah, di sini kita sambil dekor aja, guys. Kita tungguin. Nungguin gajah-gajahnya dianterin. Kita ngedekor dulu di sini. Bang, cekungan sebelah sana nggak diratain aja. Cekungan, oh yang di sini. Ntar. Sementara itu. Ntar. Ini kenapa? Oke, guys. Nah, gini nih. Ya kan, maksud gue tuh gini. Jadi mereka ntar bakalan ke sana. Coba contoh ya, kita kasih water enrichment. Nah, kita kasih water enrichment di sini. Kita kasih water enrichment. Oke, nice. Ini sementara dulu deh, kita tutup supaya dia nggak kabur. Widih. Kawanan gajah, guys. Bang, salam dari Jember. Halo Jember. Ada pengganti gue nih. Bang, aku bikin kandang aldabra kegedean.
Kandang Aldabra tuh kecil-kecil aja, paling cuman perlu 200 sampai 300 meter persegi tuh. Ini guys, guys, gajah berenang, guys. Nah, no. Kurang dalam ternyata. Berenangnya kayak gini, belalainya diangkat, guys. Nah, gini ini maksud gue ya kan, jadi dia berenang. Berenang kan, jadi dia kesini tuh minum. Ntar kalau dia mau tidur, ntar tempat tidurnya kita kasih di belakang sini. Kemarin itu bisa shift Z kok sekarang nggak bisa lagi ya? Kita pause dulu guys, ini agak-agak ngelag-ngelag dikit nih. Gue udah pernah lihat gajah berenang secara langsung di Waikambas. Bang, mainin zoo faunalen lagi bang, tambahin kura-kura Galapagos. Oke, nanti ya. Makasih udah diberi masukan. Thank you. Seru ya bisa lihat gajah di Waikambas. Oke, jadi ini kayak gini guys ya. Nah, jadi si gajahnya nggak bakalan kabur. Jadi di sini kita kasih barrier juga. Oke. Dari tadi ya kan rempong-rempong bikin hard shelter, mendingan bikin ininya dulu guys ya. Kalau dari tadi gini kan udah selesai dari tadi. Bang, aku sudah subscribe by the way, pengunjung baru. Oke. Terima kasih. Hello. Makasih ya. Jangan lupa dikasih like-nya juga. Nah, ini dia mau kabur nih. Dia mau kabur nih si gajah. Tapi kayaknya kurang dalam deh, guys. Kurang dalam jadi kayak iya. Kabur dong. Jangan kabur dong.
Ya, gajahnya mau kabur, guys. Hehehehehe, masuk sini, masuk. Main kabur-kabur aja gajahnya ya. Tidak semudah itu, Ferguson. Waduh. Waduh, dihancurin. Dihancurin gak tuh. Ya Allah. Ya Allah, dihancurin, dihancurin, guys. Dihancurin, guys. Ya Allah, dihancurin. Waduh, dihancurin. Gajah Afrika adalah gajah terbesar di dunia dan gajah terkecilnya itu pygmy Borneo, bukan gajah Sumatera. Waduh, kabur, guys. Ayo loh, cedera. Oh enggak, malah santai dia, malah santuy gitu dong. Ya yaudah, nggak apa-apa, kabur aja sana, kabur aja, nggak apa-apa sana. Nikmatin masa-masamu di luar kandang. Kita biarin aja, guys ya. Kita biarin dia santai dulu, nanti kita masukin kembali. Tenang, kita tenang aja. Kiper tuh sigap, guys. Kiper-kiper di sini tuh sigap, tenang. Tadinya di atas ini buat para pengunjung, malah gajahnya yang naik di sini. Malah gajahnya yang naik di situ, guys. Aduh. Hancur dong. Bisa ditembus dong sama dia. Bang, gajah makan apa, tumbuhan apa buah? Dua-duanya kan? Kan karnivora. Ya Allah, ini pada ini gajah-gajah ini kayaknya tadi yang albino yang mana ya? Ini ya. Ini kayaknya kelihatan albino nih, guys. Nah, ini nih. Albino ini sebenarnya bukan kelihatan putih sih, tapi wih, matanya putih deh. Ini bukan kelihatan putih, kayak lebih ke apa ya, ke coklat-coklat gitu, guys. Kita cerahin dulu biar gampang lihat. Tuh kan, kabur lagi, kabur lagi. Nah, ini biar kita gampang ngedekornya. Warnanya sudah oke, okay, sudah nice.
tambahin gajah betina om buat temannya dan buat dia tenang. Siap om, siap. Wah ada om Irwan nih. Siap om, siap siap siap. Siap om. Ini lagi buat ininya nih om, buat barriernya nih, kabur terus dari tadi. Nah ini kayak gini terus di sini kita. Tapi kalau makanan pokoknya rumput gajah yang besar. Oke, masih bisa kabur nggak nih? Wow, langsung jadi alpha dia guys di sini. Ini Nativa ini 30 tahun kalau yang ini. Wah lebih muda ininya guys, lebih muda yang jantan. Malah lebih tua, lebih tua yang betina. Ini ukurannya kecil banget ya, yang betina. Di sini masih kebuka lagi. Herbivora kali bang. Oh iya sorry sorry, herbivora. Gue suka kebalik soalnya, herbivora karnivora. Sorry sorry. Oke, looks good. Sebelah sananya ini yang belum ditutup. Di sini mungkin gak usah banyak banyak guys ya, mungkin dikit aja. Keluar lagi. Oh, ostrich. Oh, ostrich udah bawa kebanyakan nih. Harus dirilis. Ostrich besar-besar, tapi conservation credit yang didapat tuh dikit. Ah. Capek, capek. Jual ayam Afrika, mulai-mulai nggak bisa lihat lahan dikit langsung jualan, emang bener-bener. Ada yang keluar lagi kah gajahnya? Wah ini mau keluar nih, karena di sini belum ditutup sebentar, makanya gue kasih water barrier guys ya, makanya di sini tadi dikasih water barrier supaya dia tuh nggak ini. Nggak kabur keluar kandang. Loh, kok nggak mau? Sementara aja nih guys, ntar bisa kita hilangin nih kolamnya. Supaya dia nggak kabur aja, biar dia tetap di dalam ini boundary-nya. Soalnya kita belum pagarin kan. Nah, coba sekarang kalau udah, masih bisa deh ini. Masih bisa deh. Masih bisa dia kabur nih. Tuh kan. Masih bisa buat kabur. Harus ditutup dulu sih. Harus ditutup dulu. Ntar tutupnya pakai. Oke, ini dia masih bisa kabur nggak ya?
Harusnya nggak bisa sih. Gajah betinanya udah dua, tenang. Kali bangkah. Kalau karnivora makan daging juga dong. Enggak. Sorry. Herbivore. Nah, kalau dia masih masih bisa kabur kayak gini nih. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Selamat malam, Azim. Ini kalau bisa kabur kayak gini lagi, wah, mau benar-benar coba. Lu masih bisa kabur? Nggak bisa kan? Nggak bisa kabur lagi kan lu? Baru balik kerja, Bang. Wih, udah malam banget ya balik kerjanya. Oke, sementara yang penting ketutup dulu, guys ya. Urusan ngedekornya mah belakang dulu. Kita yang penting tutupin. Oh iya, gue perlu ini sih. Itu kayak kayak lumpur-lumpur gitu, guys. Ini teksturnya bagus banget ini. Jadi feels realistis gitu. Kayak nutupin pinggir-pinggirannya gini bagus nih. Nah, gini kan. Oke. Terus ini jenis-jenisnya kayak termit mode. Oh enggak, di sini enggak usah. Di sini kita pattern aja di sini. Kita bikin smooth biar gajahnya bisa berenang. Oke. Di sini agak dalam. Nah, ini gajahnya seukuran ini, dia nggak bisa berenang kalau di sini nih. Agak dalamin aja sekalian biar dia nggak bisa manjat. Oke, sudah di sini langsung kita kasih air aja langsung. Nah, ini malah berenang dia, guys. Ini saking dalamnya, jadi dia nggak sampai kakinya nih. Oke, ini mumpung cerah, mumpung terang ya kan. Kandang apa aja, Bang, yang udah? Tadi udah bikin kandangnya ini sih. Kandang bonobo. Ini udah di rebuild lagi, guys. Nggak kayak kemarin, ini sudah di rebuild. Tadinya kan di sini kayak pakai batu-batu gitu kan, batu terus dikasih kaca, cuman kayaknya kurang proper, sama vision kurang buat para guestnya, jadi kayak nggak bagus juga sih. Makanya kita rubah jadinya kayak gini deh. Terus apa lagi yang nggak ada sih? Kita baru bikin ini exhibit African Elephant. Nah, oke, di mana lagi nih kita kasih ya? Di sini. Kalau di sini kita kasih batu aja deh. Kita kasih
Okay. Bang bikin kandang badak atau kadal? Badak udah ada, badak nih udah ada di sini nih. Nih badak nih. Udah ada. Lizard yang belum, lizard Nile monitor belum. Nile monitor. Halo Bang, halo Naufal Akbar Zaki, selamat malam. Bang, kandang harimau dong. Ya, sayangnya kita di Afrika nih. Jadi belum bisa bikin kandang harimau. Badaknya nggak ada air gak bang? Nggak, kita cover dengan ini aja, dengan water enrichment aja. Soalnya juga kandangnya kan nggak ada space buat air. Jadi ya udah, puasa berenang, nggak bisa berenang dia. Oke, masih bisa lewat mana lagi nih si gajah-gajah? Oh, di sini belum ya. Bang, jerapah ada? Ada. Jerapah ada di area savana di sini. Kok nah, ini di sini. Di gajah jerapahnya ada sebentar ada 3 tapi jantan semua. Dari kemarin nyari-nyari yang betinanya nggak muncul-muncul nih. Nah, kalau kali ini ada nggak? Kalau ada sih langsung aja. Oh, ini ada nih, guys. Ah, ada yang albino juga. Linguistik, sorry, linguistik. Ini kita adopsi aja. Kebetulan kita cari yang betina, guys. Ini kok dia sendiri? African buffalo-nya tinggal ini ya? Oh, masih banyak. Thompson Gazelle kayaknya yang ada, yang nggak ada lagi. Oh iya, tinggal 3 deh. Tinggal 2. Tinggal 2 ternyata. Zebra udah ada juga, zebra udah ada. Zebra ada 3 ekor nih. Oh, nggak ada betinanya juga. Oke, kita cari dulu ya betinanya ya. Betina kita cari yang gold ada nggak? Oh, nggak ada. Ya udah. Yang ada aja tapi yang bagus. Nah, ini bagus. Kita adopsi aja. Coba jual penguin pasti cuan. Nah, penguin tadi barusan habis panen kayaknya belum ada lagi deh. Ntar penguin sebelah mana nih? Oh, di sini. Masih dikit karena tadi habis panen lumayan 6.000.
Masih 57. Gak ada yang mengandung kah? Nunggu panen lagi nih guys. Belum bisa pak, belum waktunya panen. Belum panen. Tuh udah pada rame kan? Gajahnya udah pada rame. Tunggu, kita perlu batu. Kita minjam batu di sini aja guys. Biar nggak usah. Biar nggak usah bikin-bikin lagi. Security aman nggak bang? Oh, security aman sekali. Si itu malah naik pangkat. Mauladul naik pangkat. Si Mauladul naik pangkat gara-gara bagus prestasinya sebagai security. Nice. Ini tinggal dikasih bench udah nih. Oke, bagian situnya sudah. Nggak boleh dibiarin nih Mauladul. Wah, ada yang mau naik pangkat juga nih. Sininya gue bingung nih, apa gue kasih flat aja ya? Ya dikasih flat aja deh. Kita kasih flat terus bisa nggak nyambung ke sini? Bang, gue jadi kiper gajah. Kan lu udah. Ntar gimana nih ya, susah sekali ini jalannya. Jangan deh, ini terlalu dekat guys sama area kolamnya nih, jadi nggak bagus. Coba nggak apa-apa di sini di flatin aja deh.
Random aja dulu ya. Wah, udah salah posisi nih. Okay, sebentar. Oh, I see. Kita lebarin aja deh kalau gitu, guys. Lebarin sampai ke sini. Bagus nggak ya? Lu nggak usah jadi kiper deh, jadi nggak usah jadi kiper ini. Jadi itu aja, jadi mahot mahot aja, mau nggak? Nah, gini aja deh. Jadi di sini nggak usah pakai ginian. Di sini cukup sampai sini aja deh. Ular sudah ada, bro. Belum. Belum ada ular-ularan nih. Kan tadi udah vote. Terus ditanyain kan. Selanjutnya mau bikin apa nih? Exhibit gajah atau mini exhibit? Ada milih African elephant. Ya udah, African elephant aja kita bikin. Okay. Nah, di sini kan enak koneknya. Jalannya langsung terhubung. Nice. Okay. Terus kita tandain aja dulu di sini, guys ya. Tiga aja nggak mungkin kabur sih. Tugasnya cuman, bang ada cita, cita sudah ada cita, cita tuh di, wait, gue sampai lupa nih si, oh ini, di sini, ini udah ada cita, waduh sudah sebanyak ini nih, ini lihat nih cita, banyaknya minta ampun, tuh. Nge-breeding cita berhasil. Banyak kan? Itu cita. Lah, kenapa ada gundukan di sini? Sejak kapan ada gundukan di sini? Oke, ini udah mantep. Exhibit African elephant. Di sini kita keingatan di Pulau Komodo, guys. Exhibit Komodo kayak gini juga.
Jatuhnya luas banget ya. Keliling dong. Ini nggak apa-apa sih, ini besar kayak gini. Wajar aja kalau kalau segede ini masuk akal kan. Oke, kita kasih tumbuhan-tumbuhan lagi, guys. Kontinen, konten pack, Afrika. Wait, kontinen, kontinen Afrika. Biome, grassland sama desert. Wait, terlalu besar sih tumbuhannya. Tanahnya aman nggak bang? Nggak bak lagi. Yang ngebak itu memang di sana kemarin guys. Yang ngebak emang di bagian situ karena kayaknya ada jalan yang ada yang di flatten sama ada yang itu. Pokoknya ada yang salah lah, ada yang salah makanya jadinya error. Jadinya nge-bug deh. Safari Ventures. To me, the theme of the song is reflects like it's someone who's purpose-driven, who wants to do something and is eager to do it. No matter what happens, no matter what circumstances, kind of evokes some memory to me that I should have a purpose in life and live a purpose-driven life. Ya, di situ kita taruh satu pohon. No. Bang, ada kura-kura, ada. Kura-kura ada. Pokoknya udah lengkap. Semoga udah lengkap semua sih. Pokoknya kura-kura sudah tenang, ada kura-kura udah ada. Kura-kura sudah ada, antelope sudah, cuman mati ya, yang gazelle-nya mati, jadi belum ada nambah lagi. Nanti kita coba tambahin lagi. Jaguar ada? No, nggak ada jaguar.
Bagian mana lagi nih? Bang, ada Haina? Ada. Kangaru belum. Kangaru ntar aja. Kangaru di Australia aja ntar. Maksud Asia. Tapi Asia sudah kan kemarin. Asia sudah. Sianya sudah cuy. Nah, ntar kita bikinin hard shelternya di sini buat si gajah-gajahnya ini. Tapi sebelum itu kita bikin di sininya dulu deh. Bang, bang ada bagian yang belum ditutup. Oke. Bentar ya. Ini kita bikin sign-nya dulu nih, Bos. Kita bikin sign-nya dulu nih. Jatuhnya kayak exhibit apa gitu. Ini belum ditutup ya. Sini sama sini belum ditutup. Bang, ada anjing liar Afrika? African Wild Dog belum. Belum. African Wild Dog. Oh iya, belum. African Wild Dog boleh sih nanti. Iya, baru ingat ternyata African Wild Dog ternyata belum, cuy. African Wild Dog ternyata belum ya, padahal itu salah satu hewan Afrika juga.
Kayaknya boleh tuh, ntar dibikin di samping exhibitnya. Spotted Hyena. Ini kebetulan belum juga tuh. Oke, berarti yang belum ditutup di sini. Kalau di sini kan nanti ini tuh kayak gini aja, di sini semi-semi. Nah, ini semi-semi New World aja, semi-semi New World. Ya kan? Kalau ditutupin fence, soalnya gajinya pasti nggak bakalan bisa lewat juga. Ini terlalu tinggi. Nah, ini gini aja deh. Kita tutupin pakai kawat di sini, guys. Ada ya kawat. Kerbau Afrika. Iya, kerbau Afrika wild water buffalo. Ada, udah kan? Itu udah di dalam exhibit itu savana. Pokoknya hampir semua untuk yang Afrika ini udah semua. Oh, malah turun ke bawah sih. Nah, nggak bakalan bisa lewat nih gajah-gajah kalau udah kayak gini. Berarti tinggal di sininya nih, guys. Lah. Berarti tinggal pinggirannya kita pakai ini aja. Bang, udah jadi kandang aldabranya. Wih, mana sih? Share dong, share di itu dong. Share di Instagram lah, ntar tag gua, ntar gua repost. Boleh lah, boleh lah. Enggak, di sini jangan pakai yang ini, guys. Berbahaya tuh. Kita pakai yang sebentar aja, di sini aja deh. Kita minta, guys, ya. Nah, buat nutup di sebelah sini. Oke, di mana lagi yang masih belum? Oh, di sini ya.
Oke. Bang, ada antelop. Ada. Rasanya dari tadi nanyain ada semua. Ada kok. Tenang, ada. Tuh, lihat lihat gajah berenang dari sini kan mantep tuh. Antelop ada jenis, pokoknya ada, tenang, antelop semua ada. Okapi juga udah ada. Itu sebenarnya tinggal ganti-ganti di Afrika, di area savana aja. Area savana kan luas. Jadi bisa diganti-ganti. Bisa buat antelop, bisa buat okapi. Tenang guys, ini sudah multi exhibit nih. Jadi ketika exhibit yang ini nggak dihuni kayak hewan ini, tapi masih bisa, misalkan jerapahnya udah nggak ada, tapi masih bisa dipakai sama hewan lain kayak ini African buffalo, antelope, lain-lain. Ostrich juga bisa di sini. Sebaliknya juga kalau misalkan ostrichnya nggak ada, bisa diisiin hewan lain. Nah ini mungkin sementara kayak gini dulu, belum. Nanti aja kita maksimalkan lagi guys di next day. Tapi sementara ini aja dulu. Nah ini nih maksud gue tadi. Coba ini waternya kita ganti warna hijau. Sebentar, hijau ya, hijau pekat. Hijau pekat. Nah gini kan bagus. Jadi kesannya tuh kayak ada lumut-lumutnya gitu, guys. Oke. Berenang tuh gajah-gajah. Di sini belum ada ini yang fence ya. Tapi kalau kita kasih fence. Kalau kita bikinin fence-nya satu-satu, wah banyak banget, guys. Sementara kita kasih ini aja dulu deh. Oke. Mana nih, ada yang kabur? Ada yang kabur kah? Kasih pohon kelapa sabi lah ya. Kasih pohon kelapa. Coconut, palem deh. Suaranya menggelegar.
Coconut, eh bukan palem, sorry. Coconut, palem, Bang nggak punya IG. Ya sayang banget, padahal bisa gua repost tuh. Ih, keren banget cuy ini sih. Udah sore nih. Nah, di sini kita kasih Venus lagi deh. Venus lagi. Akasia. Nah, ini akasia bagus nih, guys, supaya nggak terlalu panas juga. Nah, ini kan bagus, kita kasih yang nah ini. Oke, di sini satu sama di sini. Jangan deh, kelapa bagus juga sih. Oke. Waduh, ini cakep banget sih. Di sini sudah ditutup belum ya? Belum, ternyata guys. Ternyata di sini belum. Kita lihat suasana sorenya gimana, guys. Tapi kalau kita play hilang dong momen ininya nih, suasana ininya nih. Nah, ini suasana di dalam kandangnya, ternyata ada orang juga di sana. Nah, jadi ini si gajah ini, oh iya, di sini harusnya kita lebarin, guys. Ini terlalu kecil nih. Terlalu kecil untuk daratannya. Di sini mungkin harusnya kita sampai sini aja. Jangan sampai sini. Soalnya udah sungainya udah lebar, terus di sini kan ada air juga. Jadi di sini tuh cuman buat harusnya buat ininya aja sih. Buat dia bisa nyebrang ke sini aja. Iya, harusnya sampai sini aja sih. Shelternya belum ya? Iya, tadi gara-gara mau bikin shelter itu yang bikin lama. Nah, nanti deh di off stream aja, guys. Gue bikinnya. Yang penting exhibitnya udah jadi. Ini udah. Di sini juga ada walking areanya buat para guest. Oke. Waduh, dia pup. Waduh, waduh. Taiga aja emang besar, guys ya. Taiga aja nih, bagus buat pupuk nih, guys. Gila, bener-bener ya suaranya realistis banget. Tuh, jadi gajah Afrika itu punya ini, guys, punya nih gading nih. Kayak mamut. Wah, mamut lebih besar lagi. Ini nih yang jadi bahan incaran orang, suka diambil gadingnya. Tapi ya itu, diambil gadingnya tapi enggak. Suaranya, guys. Itu suara apa ya? Suara kenapa itu? Awin ya? Lagi rebahan ada meteor bau.
Okay. Cuman di sini nggak ada water treatment, belum ada water treatment, kayaknya belum terjangkau di sini water treatment. Tuh kan. Masih mumpung masih bersih ini guys, kita kasih water treatment aja. Kotor lagi. Water treatment. Nah, ini nih. Water treatment kita taruh di sini aja deh. Sementara oke, nice. Tapi yang satunya nggak kena, nggak sampai ke sini. Cuman bisa ini aja, ininya nggak di, nggak bisa. Berarti harus dua dong. Satunya di atas sini aja deh. Jangan bilang nggak mau juga. Oh, listriknya ternyata, listriknya pun ternyata. Oke, listrik sudah, water treatment sudah, tinggal satu lagi nih guys yang belum. Tapi ntar aja deh. Yang penting exhibit gajinya sudah selesai guys. Hari sudah mulai tenggelam, gajah-gajah pun sudah berendam ke dalam air. Oh iya, keepernya belum. Keepernya ternyata belum ya. Betulan nih ada Wahyudi. Nah, Wahyudi aja jadi keepernya. Halo bang, lama tak bersua. Halo Wahyudi. Nah, mumpung ya, mumpung nongol Wahyudi. Kita atur work zone-nya di sini. Untuk keeper hat-nya berbagi sama ini aja. Jangan ya. Keeper hat-nya kita taruh di sini aja deh. Ntar kan kita jadiin hard shelter juga di sini. Berarti sementara kita taruh sini aja dulu guys, biar tidak jauh-jauh. Kasihan Wahyudi jauh-jauh jalan ntar. Nah, oke. Kita edit work zone Wahyudi. Wahyudi work zone berapa, 23 ya. Nah iya benar, ini work zone 23. Gajah Afrika lah, gajah Afrika ya, gajah Afrika habitatnya sama di sini. Oke, nice. Wow, kita cepetin aja guys ya, biar cepet pagi. Ini hard shelternya kayaknya belum ada deh. Oh, di sini soil, dan distribusinya ternyata belum. Soil, need more grass long soil. Oke, kita banyakin grass short. Terlalu banyak lumpur guys, nggak bagus juga. Kita kasih batu lagi di bawah sini. Ini butek banget ini. Tunggu. Oh iya bener, karena udah sore ya. Sedikit lagi, ayo soilnya, terlalu banyak soilnya guys.
Wheelnya terlalu banyak. Buka mata dulu, Bang. Apa yang Abang lakukan ketika baru bangun tiba-tiba dilantik jadi presiden? Ya benar tuh kata Wahyudi, buka mata dulu, ya kan? Dilantik tapi nggak buka mata lagi, gimana dong? Ya dikit lagi, please. Oke, tren distribusi sudah. Tapi space-nya kurang nih, guys. Kayaknya ya benar benar di sini terlalu banyak untuk waternya, ini terlalu banyak. Perlu 3000 sih, nggak tahu space-nya di mana yang terlalu banyak habis. Oh tapi ini masih bisa diluasin sih, nggak apa-apa ntar kita luasin lagi di belakang. Oke, nice. Wih, cakep banget ya. Gimana nih kalau ada lampu-lampunya di sini? Ternyata belum ada lampu juga nih, guys. Bingung nih mau kasih lampu di mana. Oh di sini aja deh, dekat exhibit badak. Nice. Nama di sini. Lampu kecil-kecil, lampu-lampu Afrika nih sangat perlu kita, guys. Oke, akhirnya exhibit African Elephant sudah jadi. Kita sudah selesaikan lagi satu exhibit nih, guys. Alhamdulillah. Sudah hari ke-14. Kita lihat lagi besok kira-kira di hari ke-16. Hari ini hari ke-berapa sih? Hari ke-14, besok 15. Kita lihat nanti di hari ke-15 kira-kira bakalan bikin apa lagi, guys, karena masih ada Reptile House belum. Reptile House tengah-tengah tempat gajah, Bang. Ini udah pagi kembali. Di sini sih, guys, yang paling banyak tuh di depan sini. Ini makanya nge-lag itu di bagian depan sini tuh banyak banget orangnya. Jangan lupa bernafas, habis itu bikin kopi, Bang. Oh di tengah-tengah. Oh iya benar, di tengah-tengah ya. Pintar lu, Tong. Oke, wah bakalan hujan nih. Ini common ostrich keluar terus dah. Kabur mulu. Kita cek dulu nih, guys. Kayaknya harus kita cek dulu di bagian habitat research. Oke, research complete.
Nah, ini ada vandalisme. Sudah jadi langganan di situ ya. Guest happiness education. Education. Oke. Kayaknya naik di sini bagus nih. View-nya paling bagus di sini, guys. Oke, teman-teman. Akhirnya kita sudah selesaikan lagi exhibit dari African Elephant di Day 14 Planet Zoo Seri Franchise di Savana de Africana. Oke, mungkin sampai sini aja dulu, guys ya. Buat kalian semua, terima kasih karena udah nontonin, udah mampir, udah ngasih like-nya, udah subscribe juga yang udah subscribe tadi. Terima kasih udah nemenin sampai larut malam kayak gini. Kalian juga harus istirahat. Gue juga mau istirahat. Dan yeps. Terima kasih semuanya, terima kasih Wayudi, terima kasih Azim, terima kasih Smiler, terima kasih buat Silvan Halimatul, thank you buat Bihan Gaming dan semua, tadi juga ada Om Irwan, thank you semuanya, sampai jumpa di next live stream. Terima kasih sekali lagi, terima kasih karena sudah nonton, jangan lupa kasih like-nya lagi kalau kalian suka dan seri-seri franchise dan seri-seri Planet Zoo dari Remora 20X. So guys, to you all, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. See you the next video, see you the next stream, see you the next part. Gue Remora, bye-bye. Dadah semuanya, guys. Thank you. Assalamualaikum.